センシーブレイクで崩せ。これがジャイアントクラッシュだ。Halo teman-teman, balik ke channel gue Xtreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ya teman-teman, kita bahas update yang cukup banyak hari ini teman-teman. Ya kita bahas aja yang penting-penting aja nih ya. Yang penting-penting aja. Ya kita lihat dulu. Oh yang ini dulu nih, yang bawah nih ya. Kita lihat, jadi bakal ada banner Saudi Arabia teman-teman. Vulcan sama Wairan Golden 23. Ya ini memang banner tersembunyi ya. Ini nggak ada di jadwal schedule ini ya teman-teman ya. Schedule gacha ya. Ya kita lihat Wairan hijau. Wairan hijau ya, non Japan all set plus 15%. Ya match up 100% kalau menang ya. Status plus 100%. Ya attack-nya 10.000, defense 24.000, hampir 25.000. Fisikal 18.000. Ya kalau kita lihat semua nggak ada skill baru, send press defense, calculated interception, rolling dribble. Ya gue bingung juga nih gunanya apa nih ya. Match up 100% ya, menang ya. Mungkin dia bisa nge-shoot kali ya teman-teman ya. Ya kita lihat ini Bond 5 agility type player plus 2,5%. Block 1 skill ya. Block 1 skill itu kalau di ground shoot itu block random skill, kecuali high flying, low flying. Terus ada block low flying, block high flying, force momentum special skill 10% ya teman-teman. Ini sepertinya memang pembunuh untuk bola udara ya, mungkin macam Margus, Has atau nggak Vulcan ya mungkin ya. Ya teman-teman ya, ini memang makin kesini makin banyak ini Has killer ya, Has killer. Terus ini warna hijau, akhirnya Wairan udah lama nggak ada yang warna hijau. Nah kita lihat ini Vulcan baru teman-teman. Kita lihat mengecewakan nggak ya Vulcannya, aku juga nggak tahu nih teman-teman. Karena semua Vulcan mengecewakan ya. Solid agility type non Japan 20%, super sub ya 50%, skillnya juga nggak ada yang baru ya. Defense 14.000, attack 14.000, physical 17.000, semua kecil semua ya karena super sub. Bond 3 agility type player 2,5% ya, karena semua sekarang standarnya 2,5% semua ya teman-teman ya. Kalau minimum itu 2%, standarnya 2,5% yang bagus 3% ya. Kalau kita lihat Vulcan ini ya, solid agility type non Japan 20% ya. Ini mungkin mesti dicolok skill-skill Vulcan yang lain teman-teman ya. Full power Vulcan cannon yang S ada ya, cuma gue lupa ada di Vulcan yang mana ya. Plus 10% Genzo juga ya, memang pembunuh Genzo juga jangan-jangan teman-teman ya, pembunuh Zizo ya. Terus kita pindah ke banner Brazil teman-teman, sesuai yang gue prediksikan, PP sama Leo Rising Sun ya. PP-nya persis warna hijau yang gue bilang, solid S-type lonjakan 20%, combination Leo 15%, hot blood header momentum 455 standar ya. Ada shootnya Rak shot American Spirit 440 kecil ya. Bondnya 3 atau lebih Brazilian player plus 2,5%. Ini sangat gampang teman-teman, hotline Leo ya. Kalau Leo ngumpan ke PP, PP dapat 10% lagi. Terus Roberto buff 3%, recover 80% ya. PP nya sih cakep sih kalau gue bilang teman-teman ya. Warna hijau nih banyak inceran orang nih kalau gue bilang nih ya. Ini banyak inceran orang nih PP nya nih ya. Kita lihat Leo nya teman-teman, Leo nya non Japan plus 15%, combination PP 20%. Nah ini Santana turn pass ya, kok dari namanya Santana turn pass ya. Mungkin animasinya ada sama Santana bagaimana ya. Kayaknya sih kalau kita lihat sih enggak ya, dia sendiri ya Santana turn pass. Momentum 455, high speed shot American dribble 440, swift intercept, attack 21.000, defense 16.000, physical 18.000 ya. Nggak kelihatan gede karena dia ada 20% dari PP. Bond 3 skill type non Japan plus 2,5% ya. Skill type non Japan direct hotline Leo ya. Kalau teman-teman ngumpan pakai Leo ini ke forward dapat 5%, terus inspire 2%, force momentum skill untuk pemain Brazil ya.
Roberto sama Alberto semua yang lama teman-teman. Ya gue tertarik banget ini bakal gacha banner ini. Ya tanggal 23. Tanggal 23. Ya tanggal 21-nya berarti yang Arab ya. Nanti gue bakal gacha dua-duanya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut aja kali ya. Lanjut. Ini mungkin ya shop dulu teman-teman ya. Ini di shop nih ada yang menarik ya. Ada yang menarik teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Ya, kalau teman-teman lihat ini semua sudah diupdate ya, silakan bisa diborong teman-teman. Nah, ini ada baju Christmas ya, jangan lupa. Nah, ini ya, udah diupdate Black Ball-nya teman-teman lihat. Ada yang baru-baru dan semua ini bakal keluar di sampai akhir bulan atau yang sudah keluar. Ini ada teman-teman, tapi ada yang menarik juga teman-teman. Ini ada Napoleon sama Pierre yang kayaknya yang 1 jutaan itu yang Field of Dream ya kayaknya. Ya mungkin teman-teman yang ngincer skill shootnya Pierre yang paling tinggi momentumnya itu ya. Terus Owairan sama Vulcan sudah jelas ya, sudah terjawab. Michael sama Rafael teman-teman ini nongol lagi nih, kelihatannya memang bakal mengarah ke mini SDF ya. Mini SDF Michael Rafael. Santana ada nggak ya? Santana ada tuh ya, Santana ada ya, kelihatannya Santana juga bakal nongol mini SDF teman-teman. Kalau Misaki, wow, Misakinya nggak ada ya. Ya yang jelas mini SDF pasti itu Michael Rafael bakal nongol teman-teman. Dan kalau kita lihat teman-teman, ini sepertinya sudah jelas sekali, terang benderang teman-teman. Natureza mana nih? Nah ini dia nih Natureza nih. Ini Natureza teman-teman bakal SDF ya, gua sih yakin 100%. Ini nggak ada ditawar-tawar lagi teman-teman. Santana merah dan Tsubasa warna hijau. Ya 100% gue yakin sekali teman-teman. Ini kayak dukun nih gue, udah prediksinya lagi bagus-bagus ya ini teman-teman ya. Ya Brazil ketebak semua ya teman-teman ya. Siapa namanya, Hyuga juga pas warna hijau. Ya kita langsung lihat aja. Ya tiga pemain baru ini Kojiro Hyuga teman-teman, Piemonte Youth warna hijau. Ya akhirnya Hyuga keluar baru warna hijau. Shoot 7500, dribble 6800, passing 6100, tackle 7100, intercept 6400, power 7500, speed teknik 5000-an. Ya, no high ball, low ball, normal. Ya, kalau kita lihat solid S-type, step Japan 20%, goalkeeper killer 30%, teman-teman. Gila 30% ke keeper ya. Ke keeper ini persis kayak Hyuga Asia Qualifier. Raiju shoot, terus Tiger dribble, Raiju pass. Kalian bond-nya 3 skill type Japan 2,5% komplit sudah teman-teman. Yang hijau yang bagus Japan ya, Misaki SDF, Tsubasa warna hijau, Rising Sun sama Hyuga ini ya. Kalau nanti benar-benar Tsubasanya warna hijau, Subarka warna hijau, pas sudah 3 warna hijau lah, udah cakep. Flash Raiju shoot ya, club player plus 5%, skill block tackle 70%, chance ini persis kayak Schneider Rising Sun yang warna biru ya 70%. Ya Hyuga ini sih memang kalau match up sama back kayaknya sih cukup oke teman-teman, cukup oke. Tapi kalau match up ke keeper, ini Hyuga ini monster. Jadi Hyuga ini memang tipikalnya terima bola langsung shoot aja, udah nggak usah basa-basi, jedarin aja. Dan jangan lupa harus dicolok Stormy Resurrection buat teman-teman yang dapat Hyuga ini. Ya mungkin dicolok high flying, low flying silakan ya. Kita lihat pemain kedua ya, pemain Italia nih, Diego Rossi. Kenapa namanya bukan Diego Rossi ya teman-teman ya. Ya kita lihat dribblenya 7400, shoot 7700, passing 6600, tackle intercept 7000, power 7100, speed teknik 5000-an. High ballnya very good, AMDM warna merah, stamina 1161. Ini buat apa dia ya, high ball very good ya, sedangkan dia nggak ada skill high ball kalau nggak salah ya. T-type non-Japan 20%, pressure 10%. Waduh sayang banget ya teman-teman, ini pasifnya jelek. Kenapa pressure-nya di pasif minus 10%? Mestinya ini di HA ya. Giant Crash momentum 480 ya, kayaknya pemain original semua mentok di 480 ya. Shoot Giant Guardian teman-teman, Giant Guardian momentum 455 ya, momentum 455 lumayan oke. High power tackle sama power dribble. Bondnya 3 skill type player 2,5%,
3 skill type player 2,5%. Terus debuff 15%, ya, minus 15%, pedal tournamental 10%, tameng 2%. Ya. Diego Rossi, kita lihat. Kita lanjut ke pemain Argentina. Pemain ketiga, teman-teman, Alfredo Di Piazzolla. Stamina 1040, dribble 8400. Shootnya luar biasa, teman-teman, hampir 10.000. Passingnya kecil banget tapi 4900. Tackle 6100, intercept 8000. Speednya 6300, power 5600, teknik 7000. Ya, ini memang agak aneh nih, teman-teman, ya. Solid agility type non-Japan 20%. Stamina killer, ya. Stamina killer 25%. Wow, gede ya. PC break, momentum 45. Toughness dribble 475, momentumnya gede nih. Ini dribblenya gede, teman-teman, ya. High speed tackle. Terus sama ballet shoot, ya. Bondnya 3 klub 2,5%. Ada pressure. Nah, minus 7% ya. Ini harusnya pressure di sini, teman-teman, ya. Aduh, terus dribble range and hands kali 5. Ya, kali 5 lumayan. Ya, block 1 skill. Random force momentum 10%. Ya, dia nggak bisa shoot nih, anehnya, teman-teman, ya. Dia DM, dia kayak Michael versi mini, ya. Michael versi light. Ini memang lucu ya, teman-teman, ya. Dia nggak bisa passing masalahnya. Masa DM nggak bisa passing, ya, memang agak aneh ya, teman-teman, ya. Tapi shootnya gede karena shootnya juga nggak ada yang bagus, teman-teman. Mungkin ke depan bakal ada ya, ballet shoot yang S paling mentok-mentok itu momentum 370-an paling, ya. Dia menang angka doang, dia momentumnya jauh, dia nggak jelas ya, teman-teman, ya. Mungkin ini buat nge-spam shoot aja kali ya, buat ngabisin stamina ya. Mungkin ya, teman-teman, ya, karena stamina killernya lumayan gede ya. Lumayan gede, teman-teman. Oke. Dari semua ini, teman-teman, gua rasa pasti banyak yang ngincer Hyuga. Ya, kita langsung gacha aja, teman-teman. Coin transfer dulu ya, kita pancing-pancing supaya wangi. Ya, karena gue yakin banget nih, gue yakin banget apa namanya, kali ini gacha wangi gitu. Nah, kalau gacha begini kan enak ya, teman-teman, ya. Cuman kayaknya agak mustahil sih ya. Aduh. Oke, kita apa ya, kita keteng-keteng dulu kali ya. Kita keteng-keteng ya, siapa tahu kita dapat. Gue pengen soda sebenarnya sih. Sebenarnya kalau untuk tim inti gue sih ya, gue pengen Blueno sebenarnya. Cuman Blueno mungkin belum jodohnya, teman-teman. Mungkin banyak lagi yang ke depan nanti yang lebih bagus lagi dari Blueno. Ya, makin banyak Zizo Killer. Ya, makin banyak Zizo Killer, teman-teman. Hati-hati. Ya, terus apa namanya, High Ball Killer, Low Ball Killer. Ya, sudah makin banyak nih. Nah, ini banner sebenarnya bagus juga, teman-teman, ya. Kalau teman-teman lihat ada Kaltz, Gote, Muller, Radunga sama Natureza. Gua rasa yang orang nggak mau ngincer paling cuma Gote doang kali ya. Kalau Radunga ya masih ada lah ya. Cuman gua rasa sih Muller sama Kaltz ya, sama Natureza lah, itu pasti inceran utama orang ya. Oke, Mazizong. Kita quit dulu. Ya, dikasih gratis sekali, teman-teman. Dikasih gratis, kita gacha dulu, friendly transfer, kita pancing dulu. Ya, biar wangi nih, ya kan? Siapa tahu free-nya jadi luar biasa, teman-teman. Ya kan, belum bagus ini, belum bagus. Kita coba sekali lagi nih. Nah, ini. Kalau ini gue yakin ini free-nya bakal cakep. Nah, bakal cakep nih, gue yakin nih, ya. 3 step aja, teman-teman. 3 step aja. Cuma butuh Hyuga sih sebenarnya sih. Ya, cuma butuh Hyuga ya. Oke, kita mulai, teman-teman. Step 1 free. Please. Oke. Oh, Natureza. Gila. Misi 2 sih. 2 sih. Warna-warni lagi. 2 loh. Nah, 2. Wah, gila. Kita lihat siapa, teman-teman. Ini siapa ini? Aduh. Ayo dong, Kojiro. Siapa lagi Kojiro? Waduh, Kojiro. Kotaro Furukawa, teman-teman. Semua nggak kepake. Aduh. Tapi free dikasih begini oke lah ya. Oke lah buat mixer ya, teman-teman, ya. Gila ya.
Luar biasa lo, pagi-pagi langsung Natureza warna-warni lo, rainbow lo. Gila. Oke, step 2 siapa tahu terjadi lagi teman-teman. Hot. Wah, ini mah suram ini mah. Ini lagi yang nongol Misaki Junior Youth ya. Aduh. Oke, one SSR garansi teman-teman. Step ketiga. Ya, gue percaya dapat Hyuga kali ini. Harus yakin nih, harus yakin dapat Kojiro Hyuga. Kita kasih ke Hyuga nih ya. Kita kasih ke Hyuga, Kojiro Hyuga. Yeay, Roberto, aura-aura Kojiro Hyuga nih teman-teman. Kita lihat ya. Ayo, satu lagi. Wah, gila. Dua Kojiro Hyuga. Gila lagi wangi gue cuy. Satu lagi siapa dong? Rossi. Siapa namanya tuh, Piazzolla? Rossi. Wah, dapet soda. Ya teman-teman, Cukup gue cuma butuh Hyuga teman-teman. Ya, segini aja videonya kali ini. Jangan lupa subscribe teman-teman. Ya, gue bakal lanjut lagi teman-teman. Nanti gacha di tanggal 21 ya, Arab sama Brazil. Ya, jangan lupa subscribe teman-teman. Yang belum subscribe, kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.